Momen pergantian tahun dirayakan meriah di sejumlah negara. Di Paris, Prancis, ribuan orang berkumpul menyaksikan kemegahan pesta kembang api di kawasan Champs-Élysées. Perayaan tahun baru di Paris mengangkat tema pesan persatuan dan saling percaya. Pesan ini ditujukan untuk Ukraina yang tengah berperang dengan Rusia. Uni Emirat Arab menyambut tahun baru dengan kembang api dan sinar laser spektakuler yang dipamerkan di Burj Khalifa di Dubai. Ribuan orang bersorak saat pertunjukan berlangsung di gedung tertinggi di dunia ini. Kota London menyambut tahun 2023 dengan menghitung mundur waktu di Big Ben. Kemeriahan pesta kembang api juga dinikmati warga London di malam pergantian tahun. Pertunjukan kembang api yang megah berlangsung di area Sungai Thames, London. Ribuan orang berkumpul di Pantai Copacabana, kota Rio de Janeiro untuk merayakan awal tahun 2023. Pertunjukan kembang api berlangsung selama 12 menit. Sebagian warga berpakaian putih, sebuah tradisi yang dipercaya membawa keberuntungan. Depois de 2 anos dessa prisão da pandemia, né? É um grande privilégio de estar aqui prestigiando esses fogos na nossa virada de 2022 para 2023. Warga di kota New York, Amerika Serikat berkumpul di Times Square menyambut malam pergantian tahun. Ini pertama kalinya warga bisa berkumpul di pusat keramaian pasca pandemi. Times Square menjadi ikon kota New York dan selalu menjadi lokasi favorit menyambut tahun baru. Sebanyak 600 drone yang terdiri dari drone pembawa lampu hingga drone penyembur api dikombinasikan bersama ribuan kembang api di malam tahun baru di Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Banyaknya drone yang dilibatkan mematahkan rekor dunia penggunaan drone terbanyak sebelumnya, yakni 458 drone. Rekor dunia lain yang juga dipatahkan adalah luas area udara yang dibentuk dengan sejumlah drone. Pertunjukan kembang api dan drone ini digelar besar-besaran di ketinggian 1.100 meter dan memanjang 4,7 km di sepanjang pantai di sana. Wow. Gabungan antara kembang api dengan atraksi drone ini ditampilkan sebagai sebuah pertunjukan musikal berdurasi 12 menit. Bukan Uni Emirat Arab kalau tidak ekstra langkahnya gitu ya. Pertunjukannya harus ekstra. Harus, kembang api boleh sama, drone boleh sama, tapi mereka harus memecahkan rekor. Harus ada rekor yang terpecahkan.